Alhamdulillah, ini minggu 11. So, boleh tengok di ruangan chat. Okay. Di ruangan chat kat teammates tu. Okay. Boleh tengok di ruangan chat di teammates. Okay. Boleh terus ke whiteboard fee. And make sure format. Format you masukkan nama. First, you punya section. As insert you punya nama, aku punya nama penuh, contoh S5 underscore Muzaffar, contoh. Sebab ada beberapa nama yang lebih kurang sama, Aiman. Yang letak Aiman, S5 underscore Aiman lah, tu tak jalan lah. Sebab sejumpa banyak Aiman ni, buat nama penuh lah. Kalau ada dua nama, kalau tiga nama, kurang ada dua nama lah kat situ. Contoh Muhammad Danish, Muhammad Danish Aiman, contoh lah. So make sure Danish Aiman tu wajib. Boleh tak ke link yang saya berikan? Okay, dalam mail dah. Lebih kurang orang lah yang masuk, terima kasih. Oh, macam Azim Daniel tu penuh. Okay, terima kasih Azim Daniel. Okay, so hari ni kita contoh-conting tu. Sebelum kita go through our lesson lah. Sebab ni just nak make sure lah, just nak make sure dia punya better contribution, engagement, engagement to our session lah. Okay, boleh tulis S5 or S6 underscore you punya nama lah. So, tengok situ lah. Jangan jodeng dulu. Waki Udin, jangan jodeng dulu. Abang-abang. Okay, ada yang buat underscore. Yang ada buat nombor matrix underscore session lah. Penting saya nak kurangkan. Tidak apa. Yang penting wajib section dengan nama. Full nama. Sebab tadi ikut attendance yang dah ni hanya 45 orang. So, suppose ada 45 orang lah. Mungkin ada, sebab itu yang best one ni lah. Mungkin ada yang same laptop. Itu tak apalah. Mungkin Hasirul dengan Amin ni duduk sekali-sekali kot. Okey, boleh. Baru. Wah, ni juga dulu. Sambung. Sabar, Hafiq. Sabar, Hafiq, eh. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 20 lebih. Baru 22 orang. Okey. Baru 22 orang. Okay, hopefully cepat sikit sebelum kita mulakan kita punya sesi ni lah. Tak apa, sesi satu santai je. Santai-santai tu tak boleh lah, santai sangat kan. Okay, yang belum tolong lah. Baru berapa orang lah. Nak kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru berapa orang ni? Baru 27 orang baru ni. 70 orang lah. Ni quiz lah ni. Okay, quiz. Okay, quiz.
Okay, dah belum? Okay, kita baru ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Baru 30. 3 orang kan. 33. Lebih kurang 10 orang ni. Bukan dia nak masuk lagi ni. Tak ada kan? Okay. Nampak tak ada. Kat sini pun sebab kalau tengok in this meeting 40 orang. Saya okay lah, hopefully yang lain tu share. Hopefully macam tu lah. Hopefully share. Okay, tak masalah pun you all dah balik tu. Apa pun, penting follow saja schedule yang dah ditetapkan sebab tak pasti lah ada di kalangan anda ni tengah dekat PPS tu, ada lah. Bagi dapat makluman jugalah. Ada antara rakan-rakan ni dalam ni yang ada di PPS. Sebelum kita mulakan. Tahu apa PPS apa? Okey. Okey. Ada sikitlah apa ni. Okay, mungkin saya terus on kita punya apa ni quiz our quiz sheet, maksudnya kita punya maklah supaya yang lain terus buat. Okay, tengok sini dia dah ada lebih kurang 34 orang. Baru 34 orang ni. Baru 3. Dia 34 orang baru. Hopefully ni tak ada lah nak check satu. Kalau ada. Nampak memang tak bergerak tadi. Sampai situ je. Okey, setiap orang akan dapat. You all dah tengok. Okey, dah nampak belum dekat pelayan masing-masing? Okay, di sini masing-masing yang orang nampak, boleh yang nampak lah. Haris, cantik lukisan anda Haris. Haris, oh Haris. Lukisan anda memang lawa Haris. Tak apa, lepas ni kita panggil dia. Itu masalah yang bila anda mencunting. Saya tak tahu adakah. Kejap eh, jangan mula apa-apa dulu. Tengok nampaknya jangan buat apa-apa dulu. Nampak hari tu kosong. Yang lain semua dah ada. Sekejap eh, jangan buat apa-apa dulu.
Sebab ni dia tak best pula. Tak put. Sebab kita record. So bila record ni kata ada. Sekejap kan. Alright. Okay, nampak? So di sebelah nombor ni dia tulis apa nama proses dia. Dan di dalam kotak ni lukis signal dia. So boleh tengok eh. Tengok sini masih kosong lagi. Okey, okey nampak dah ada yang mencunting. Hafiz dah cunting sikit. Ha. Sebelum kita buat ataupun sebelum kita pergi lebih jauh topik ni. So hopefully cuba buat input signal okey. Tolong. Cuba. Cuba kakak-kakak, abang-abang dan adik semua. Kosong lagi banyak. Tulis dulu ke nak tulis, betul conteng lah. Okey, dah ada buat tu. Analog lah, apalah. Okey, sample. Apa sample tu? Ikmaliatul, sample apa tu? Okey, Madam nampak dah menulis. Okey, Syahdan dah buat sampling pun. Buat. Okey. So, ini yang kita dah discuss lah. Discuss last. Discuss. So, sini boleh tulis dia punya nama. Tak ni. Atas ni. Tulis nama yang. Nama proses tu lah. Tulis atas kotak ni. Dan sini conteng dia punya signal yang terhasil. Ni yang kita lepas. Saya dah buat ringkasan yang kita dah discuss. So hopefully saya nak tengok sejauh mana you capture lah. You capture kita punya sesi yang lepas lah. Sebab ni paling macam saya ni, saya tak adalah go through it one by one, step by step our lesson by slide. So hopefully benda ni you nya. Okay, ni Farhan kosong lagi tu ni Farhan. Ni siapa ni? 200421 ni. Nama tak ada, section tak ada. Ni jawapan memang nak kena AA200061. Ramai pula yang buat macam tu. Saya dengar arahan eh. Awang nampaknya tak nampak apa-apa eh. Copy to the student bar. Push teacher to student or push. Chen Yuzuan pun kosong tu. Chen Yuzuan pun kosong, banyak kosong. Sir, yes. Saya tadi guna phone. So saya rasa phone tu susah nak tulis. Saya nak tukar laptop. Okay, so ni tak pakai eh? Kan you dah buat nama lain. Saya baru masuk yang baru. Okay. Sebab ni masuk baru you letak. Takpelah. You masuk baru dulu. Saya letak yang S5. Alright. So saya buang ni eh. Okay, buat. Sebab saya bagi tunjuk ni berapa kalau duduk asrama tu. Boleh bincang pun patutnya. Okay, come on. Kata aktif. Dia punya minda untuk buat benda ni. Okay, yang lain. Nama yang lupa, bukan lukis. Bukan sekadar lukis. Ada yang nampak macam dah nak jadi.
Okay, Wan Afif. Oh, Wan Afif. Nama tu kat atas. Kat nombor. Sebelah nombor. Dalam kotak tu lukis you punya ni. Lukis you punya signal. Sekejap eh. Dia boleh follow kan? Eh? Boleh follow. Sekejap. Tengok ada chat. Nampak. Sir, saya slow sir. Oh, okay. Awang kat rumah awang. Awang berada di rumah ke? Tak pun awang. Awang berada di rumah. Kalau siapa yang berada, awang. Kalau orang berada di rumah, mungkin the simple way yang you boleh guna. Ambil kertas putih. The case. You punya tu. And then you submit dalam group lah. Dengan submit PM. Masalahnya jangan, kalau boleh jangan PM lah. Masuk dalam group. Kalau you all PM, saya menjangkakan bila you, sebab saya bila banyak sangat orang tak masuk, dia kena ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sampai saya tak perasan lah. So hopefully benda tu you all ni eh. Okay. So macam mana progress? Okay, okay tak? Okay tak? Okay ke tak okay tu? Okay ke tak okay tu? Dah ada yang lukis tu. Tutup padang ke apa tu? Itu masalah tu. Tak perlu. Okay, Afiq. Encoding, sampling, then log. Okay, encoding, this, okay. Alright, okay, then signal, good signal, right. Lukis, lukis bang, lukis, lukis, lukis. Nama pun ada pelbagai jawapan, kita boleh tengok. Lukis, lukis, lukis. Sebenarnya signal tu, saya faham lah, kita bukan nak dapat exact pun. Sebab kalau guna, kalau siapa yang laptop dia, touch screen, okey lah. Tapi siapa yang guna handphone, so mana yang ada you buat. Farah pun masuk ke Farah? Farah pun masuk ke? Tak sir, tadi dah masuk, lepas tu dia terkeluar balik. Terkeluar, right. Terkeluar apa? Sekejap eh. So, cuba buat dulu mana yang ada. So, kita santai-santai. Tak, tapi nak kena ni lah. Nak kena buat lah, buat. Sebab kalau dekat kelas memang dah buat lah ni. Dah hantar jawapan lah ni. Tapi sebab kita berada di online. Di alam maya kan. So, tolong buat. Tolong buat input, output, sampling, kode pun. Macam-macam. Okey. Okey, macam-macam. Muhammad Amir Hafiz tu macam dah siap. Macam dah siap. Okey, yang lain. Apa cerita yang lain? Okey, yang dah siap tu Aiman Anda mungkin dah siap kot. Liza. Ini mungkin tengah masih tengah buat. Ha, okay, cuba siapkan dulu. Sebelum saya tutup lah buat sikit. Pukul sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, lebih kurang 36 orang baru. Maksud 36 orang saja yang buat. So, tolong eh kita buat benda ni. Sebab quiz lab pun ada 4 orang. Tak mungkin terlupa tu. Ada yang PM saya. So hopefully benda ni mungkin ingat mengerti lah antara seseorang-seorang eh. Okay, dah boleh?
Ada yang buat tangan ni. Okay dah. Jasmine dah, Jasmine. Dia buruk tak apa. Yang penting saya nak nampak you, you sebenarnya dapat ke tak dapat ke. Ha, itu yang saya nak tu lah. Okay, sambil-sambil tu eh. Sambil-sambil tu. Sambil-sambil tu untuk maklumat anda. Untuk maklumat anda. Yang pertama sekali. Hopefully yang belum siap, siapkan. Yang pertama sekali yang you all kena aware. Berkaitan projek. Projek. So, saya dah upload dekat outer. So, boleh pilih you punya group. So, satu group 4 orang. So, make sure you selesaikan eh. You punya projek. Dan untuk projek, siapa nama pelajar yang tak ingat lupa. Siapa nama dia? Sebentar. Syarunizam. Syarunizam ada tak Syarunizam? Aku tak join. So Syarunizam ni pun buat sekali eh. Projek ni buat. Itu saya maklumkan pada awak. Eh, terpadam lah pula. Astaghfirullahaladzim. Dia dah banyak sangat ni masalah lah. Okay, okay, tak apa. Dia dah banyak sangat. Okay, so hopefully saya akan tutup dulu lah kita punya ni. Sementara dia proses yang begini. Kalau tengok. Terima kasih yang dapat pergi sama untuk share you punya knowledge dan you punya feedback lah. Saya rasa macam Muhammad Amir Hafiz tu macam okey lah. Nampak lah sakcik dia punya jawapan tu. Okey. Yang lain tu tak apa. Cuma, yalah, ini memberi satu gambaran untuk saya. So, apa yang dapat selama ni untuk chapter 3? Itu sebenarnya satu part yang kita dah 2 minggu eh. Dah 2 minggu untuk chapter 3. Itu saja yang lihat sebelum kita masuk pada chapter 4. Nah, kita adalah chapter lah, kita tengok. So, berbagai gaya lah saya nampak. Nelok, something, okay. Okay, dah nampak ni juga. Okay, hopefully one of fifth nampak belum selesai ni tu. Ha, dia tak apa. Okay, Asma. Oh, Asma. Ni Asma. Asma. Asma apa nama ni? Asma balik di rumah ke mana Asma? Nur Asma binti Khairuzzaman. Asma ada sama Asma di hujung tadi. Dia main chat. Dia main saya chat. Saya dekat rumah ke? Oh, dekat rumah. Dekat rumah. Ya, yes, sir. Okay. 02 tu kak. Asma. Banjir ke? Asma banjir ke? Tak, sir. Tak. Tak, okay. So, nama tak ada. Dua blok saja eh. 2 blok jawab isi tu. So
Masuk bawah masa ni, nama pun tak ingat kan Selamat? Eh? Nama setiap proses pun tak ingat. Sorry, saya sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut. Awak guna hotspot ke apa? Kita keluar tu Lisa. Ni guna hotspot ke? Saya guna hotspot masa kurang. Tak apa, tak apalah. Nanti so, jawapan tu nampak belum selesai. Tapi tak apalah, saya just terus saya rekod lagi. Okey, itu kita punya awalan lah berkenaan chapter 3 yang sebelum kita go through for the next subsection dalam chapter 3 ni. So the first yang you all kena tahu part signal tu, dan saya dah share, saya the last apa ni, the last session yang saya dah cakap. So hopefully kita ada analog signal, lepas tu kita ada sampling. Ataupun the term lain adalah multiplex. Dia kita darabkan dua signal, satu signal asal analog, dan second adalah signal sample. Dia panggil sampler signal. Tu yang sampler signal ni bersifat discrete. Discrete ni maksudnya macam pulse lah. Dia hanya berkala. So kita darabkan untuk kita dapatkan point-point. After that, kita quantization, kita kuantah, kita segmentkan. Mula kata kita segmentkan. And the last daripada segment tu, sebab by quantization process, kita dah nilai. Mula kata segmentkan maksudnya kita dah ada julat. Contoh 0 hingga 1, mungkin kita ikut ni lah, ikut kita punya resolution. Kalau contoh 0 hingga 1 adalah 0.1, dia punya, dia equal to 1. So itu based on the solution, itu adalah quantization process. Lepas quantization process, barulah kita last kali kita encoding, kita encode our signal. And the last dapatlah kita dalam bentuk binary. Dan kita tahulah bila binary, encoding tu adalah the last part, di mana signal, last signal kita adalah dalam bentuk binary. So maksudnya kita hanya capture dia punya number and dia punya value, bukan value lah. So 0.0, 0.1, dan actually dia adalah align dengan kita punya apa? Dah align dengan kita punya machine language ataupun kita punya structure piramid lah. Hopefully masih ingat lah. Saya sudah tunjuk kat anda piramid bahasa. Di mana kalau kita tahu, memang mesin ataupun kita punya equipment sekarang semuanya dalam diproses in digital 1.0.1.1. So hopefully you capture benda tu dulu, dan saya rasa proses tu hopefully sebab tengok quiz tu yang ada. Okey lah, ada yang nama betul, analog, sampling, quantize and encoding. Yang penting nama dia punya, yang pertama nama, yang kedua dia punya flow tu. Kita tahu lah, bukan encoding dulu, bukan quantization dulu. Kita tahu dia punya proses tu start with the from analog. Okey, kalau kita ambil pada awal, daripada betul-betul physical signal. Physical signal pergi pada electrical signal dari transducer. Lepas tu daripada electrical signal tu dalam bentuk analog. Tu analog tu yang first tu. Analog nak pergi ke apa ni? First kita pergi sampling, lepas tu kita pergi quantize, and last buat encoding, and bawah kita dapat output kita dalam bentuk digital. Okay, so hopefully saya mengharapkan this process, our flow, this process flow, hopefully you boleh dapat lah. Ideal tu nak buat kotak ke apa ni? Nampak macam nak pergi kotak, saya tak pasti ya. So yang mana belum dapat, tolong ingat lah. Sebab ni dah chapter 3 dah bang, chapter 3. So jangan tinggalkan dalam bentuk khayalan lah. Bila online ni tiba-tiba dah habis.
Jangan terkejut macam tu pula. Itu satu hal lagi tu. Ha, kalau dulu musim-musim puasa, eh dah raya. Ha, itu masalah. Kalau dulu mula, eh dah puasa. Ha, so, jangan terkejut lah. Jangan terkejut lah. So, buat benda ni kena capture. Dan kita tahu chapter tu pun banyak benda yang you pun belajar. Yang you dah belajar sepatutnya. Yang sepatutnya dah capture pun. Hopefully lah. Ha, so, kita sekarang chapter 3. Dan saya pun dah maklumkan chapter 3 lebih banyak kata theoretical compared to the mathematical. So actually benda tu tak bagi saya easiest lah for student sepatutnya. Okay, ada yang masih tengah buat tu. Ada masih tengah buat tu. Okay. Najwa dengan tangan. Dengan tangan apa ni, okey tu nampak. Ya, yeah, faham. Najwa, okey Najwa. Ni Muhammad Najwa ke Nur Najwa ke? Aku main sebut nama ni. Ni Najwa apa ni? Saya ingat lelaki ni. Ke perempuan kat Najwa ni? Najwa, betul lah lelaki lah. Najwa Nazhimuddin, betul? Betul Najwa? Betul tak? Okey. So boleh eh? Nampak dia punya lukisan tu okey lah tu. Okey, part proses ni hopefully you dah ada dan dalam dia punya minda supaya kita boleh next. Okey, untuk hari ni kita terus hopefully eh. Syafiq Hakimi ni tak boleh masuk hari tadi. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Saya dah admit pun macam tak boleh masuk. Okay, the last class yang kita dah berhenti adalah sebentar. Okay, letak. Kenapa saya punya ni? Kenapa saya tutup? Okay, okay, tak apa. Kenapa popan saya tutup? Okey, untuk you kita punya session lepas. Sekejap. Okay, sehingga ini. Ini yang lepas lah. Ini yang lepas eh. Kita dah discuss. Okay, nampak eh? Kita nampak eh? Kita punya slide. Boleh nampak slide? Nampak, sir. Syafiq Kimi. Okay, terima kasih. Syafiq Kimi tak masuk tadi. Okay, ini lepas kita berhenti. Tak tahu pun masa Syabat Kimi ni. Hopefully dapat lah. Okay, yang lepas kita ada dua blok. Satu data equation. Kita get signal untuk proses. Yang kedua, data distribution system. Satu DAC. Yang one adalah DDS. Data distribution system. Ni kita disebutlah, kita proses balik. Maksudnya ni daripada analog kepada digital, and bawah ni daripada digital back to the analog. Okay, ni lepas lah. Okay, macam saya kata tadi, yang you buat tadi ada empat proses. Yang tadilah you buat ada empat kotak ni kan. Tu yang tadilah. Cuma yang paling penting jawapan akhir confirm adalah digital signal. Tapi sebenarnya sebelum first ni apa? Analog. Okay. Sebelum analog signal ni dia ada signal lain. Itu dipanggil physical signal. Okay. Physical signal. Physical signal ni macam yang you dengar sekarang. Suara saya. Nah, tu physical signal.
Okay. So kalau kita tengok proses yang berlaku, dia convert daripada physical signal kepada electrical. So analog ni untuk electrical signal adalah menggunakan transducer. Transducer. Okay, ini kita nak ni, dia convert to voltage or current, betul lah. Paling mudah proses yang betul, kita ada data tapi dia proses tu dalam, ada dua je, sama ada dalam bentuk voltage ataupun current. Sebab tu you belajar dekat circuit teori dulu, you akan fokus sama ada KVL ataupun Kirchhoff voltage law ataupun Kirchhoff Kirchhoff current law, KCL. Betul? KVL dengan KCL, betul? Betul, sir. So actually you apply benda yang sama lah. Memang betul. Selalunya data yang kita capture sama ada dua, voltage atau current. Itu yang transducer. Saya nak ni sangat. Okey, ni contoh. Satu aplikasi yang kita boleh nampak di mana kalau tengok kita ada tangki, satu tangki ni, di mana tangki ni ada pipe valve yang dia masuk. Lepas tu ada juga, okay, bila sebut valve confirm ada motor lah. And second one ada heater. Okay, ini satu output lain, heater. Lepas tu ada juga apa ni, dia akan kira, dan last ada outlet valve lah untuk dia keluar. Okay, kalau tengok ni, dia, kalau tengok dari exercise ni, dia suruh namakan 4 parameter yang kita boleh ukur. Kita boleh ukur Now, 4 parameters in process control management. So, there are 4 parameter yang kita boleh ukur. So, sebut pasal valve, for sure kita akan ada flow meter ataupun kadar aliran. Okay, pertama. Yang kedua, kalau heater, heater for sure confirm akan ada temperature. So, and the last, kat sini ada juga pressure. Dia boleh ukur pressure. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sebut pasal air. Selain aliran, dia juga level. Ini contohlah empat parameter yang kita boleh ukur. Sama ada level, flow, ada valve, pressure dalam in the tank, and the last temperature, same in the tank. Okay, amplifier. So amplifier, okay, amplifier kat mana pula bang? Amplifier ni kat mana? Kalau kita ada ni yang 4 blok tadi yang you buat tadi dekat quiz. Okay, lepas tu kita sample, kita sampling, lepas tu lepas kita sampling, kita quantizing. Lepas tu kita buat encoding. Encoding, final kita adalah digital lah, digital signal. Okay, daripada proses ni, amplifier tu kat mana? Amplifier tu satu part lah, sebab amplifier. Amplifier ni maksudnya dia kuatkan. Kita amplify, ikutlah. Sebab tadi saya cakap, kita boleh ukur, kita boleh capture dua benda, sama ada voltage atau current. Voltage atau current. So tengok jenis amplifier. Dan amplifier you belajar next semester dalam subjek industrial automation. Saya tak pastilah, saya lupa-lupa nak tengok you punya syllabus. Sebab sebelum ni ada subjek industrial electronic. Benda ni memang confirm belajar. Tapi untuk industrial automation saya tak tahu. Saya tak sempat ni nak tengok you punya syllabus. Nanti kalau in case ada dalam industrial automation next semester dia akan belajar detail lah. Yang penting sebut amplify, dia kuatkan lah. Dia kuatkan signal tu, dia besar lah. Tu yang paling penting. Maksud dia mungkin asal dia macam ni, dia in term of amplitude dia lebih besar. Besar lah. Susah mudah yang you boleh nampak kat situ lah. Okay, ni gain adalah gandaan. Ini adalah gain, dalam sebenarnya adalah gandaan. Ini adalah rumus gandaan. Mudah kata gandaan ni adalah kadar output keluaran per input.
itu sangat mudah. So kalau contoh you punya output ni negatif 4 volt contoh, dan you punya apa ni input 1 volt contoh eh, so apa yang berlaku, negatif 4 bahagi 1, so you punya gandaan adalah negatif 4 lah. Tu you punya gandaan. Kita ada dua jenis amplifier, saya tak nak jelas kat sini. Kita amplifier banyak sebenarnya, banyak part yang kita belajar. Secara mudah yang kita ada dua lah, satu inverting, second one adalah non-inverting. Inverting tu maksudnya dia terbalik lah, ni positif. First cycle positif, second cycle negatif. So bila inverting dia invert, tu yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, itu yang boleh nampak lah, dia invert terbalik. Selain dia amplify, dia juga invert. Itu kenapa ada nak inverting pula, itu memang saya kata nak cerita tu satu chapter. Kalau dekat industri elektronik dulu memang satu chapter khusus panjang. Okey, ni contoh. Ah, you nampak. Ni yang biasa dekat untuk group B saya dah jauh ke depan. Okey, ini kita punya simbol basic OM. Ni paling basic kan. So kalau you tengok kat sini memang betul amplifier memang ada ikutkan ada 5. 5 pin lah, ataupun 5 5 kaki. So kita ada ini dia panggil inverting input. Inverting sebab apa? Inverting sebab negatif. Kita ada non-inverting input. Sebab kenapa non-inverting? Sebab invert tu adalah dia terbalik. So bila non-inverting dia tak terbalik kan lah. So dia positif. Ini panggil non-inverting. Non-inverting input, VO untuk output, dan ada juga ini dia panggil V reference. V reference ni adalah untuk kata signal bagi OM tu rujukan dia berapa. Nah, dia kenakanlah. So bila bila macam ni, bila amplify, you nampak selain dia kuatkan, contoh ni 1, mungkin ni jadi 10. Bila masuk dekat negatif, so 1 ni contoh gandaan yang equal to 10. So negatif 10, so maksud dia 1 dan 10 dia akan gandakan negatif 10 volt lah. Ni contoh yang nampak. Ni paling basic lah, tak perlu cerita lebih-lebih jauh. Okay, amplifier eh. So dekat situ yang saya nak you all nampak, kat sini kita punya antara analog ke sampling eh. Kat sini akan ada dua proses. Sebelum dia pergi sampling, dia akan buat dua benda, iaitu amplify, dan yang kedua dia buat filter. Kenapa dia amplify? Ada sebab lah. Ada sebab. Sebab eh. Mana. Okay. Dia amplify supaya saya tak tahu lah. Saya rasa untuk you punya kelas saya tak terangkan lagi kan benda ni. Okay, asal signal kita punya betul daripada physical to electrical, theoretical betul lah macam ni. Theoretical maksudnya nampak macam lawa, tapi selalunya tak semudah tu lah. Kita aim macam ni, tapi mungkin yang kita akan dapat dalam bentuk electrical signal lah, dalam bentuk macam ni lah. So bila kita amplify, so dia punya signal akan jadi macam ni lah. Dia akan nampak besar. So maksudnya apa? Dia punya scatter tu pun lebih besar. Itu selepas amplify, selepas amplify. Memang kita sengaja nak besarkan. Sebab lepas tu kita akan tapis. Filter ni apa? Tapis. Napis lah. Tapis ataupun filter tu tapis lah. Tapi bila filter penapis lah. Penapis eh.
low pass filter. Maksud low pass filter tu yang low frekuensi saja dilepaskan. Yang high frekuensi dia akan block. Okey, tadi saya lukis signal kita macam ni kan. Ni signal yang kita ni. Okey. Okey, ni signal tasin. Okey, output point player contain noise signal. Okey, noise signal ni lah. Ni noise signal ni. Ni yang you nampak ni. Okey. Ni adalah noise signal. Nampak kan? So, noise signal ni actually sebab frekuensi sebut filter, dia akan tapis frekuensi tinggi. Tapis frekuensi tinggi. Tu maksud dia. Sebab nama dia low pass. Yang low tu dia akan lepas. So ini dah benda ni, okay, ini kalau dari sini ke sini, one loop eh, one loop cycle, okay, frekuensi ni adalah tinggi. Compare dengan frekuensi total ni. Contoh saya habiskan mungkin kita punya signal ni, contoh saya nak menyerah balik. Contoh ni sampai sini. Kalau contoh saya kata daripada sini, okay, ini compare frekuensi yang signal ni dengan frekuensi error ni, frekuensi ni sangat tinggi. Frekuensi apa definisi ni bang? Frekuensi, apa maksud frekuensi? Tak ada yang tahu frekuensi. Frekuensi. Hello bang. Cakap seorang-seorang ni bahaya. Ada lagi tak di ujung talian bang? Oh bang kakak. Kat rumah tu mungkin sama masak tu. Ada. Cakap seorang bahaya, risau. Okay. Ada eh. Okay, awak masuk frekuensi? Ingat-ingat frekuensi apa masuk frekuensi? Frekuensi, apa dia punya rumus? Satu per T. Yes, pandai. Satu per T. Maksud dia one per berapa total times taken to complete one cycle. Tu maksud dia lah. Contoh bagi signal ni, contoh signal ni dari sini ke sini. Contoh saya ambil dari sini lah. Mana? Dari sini ke sini. Ini dia punya T dia. Betul? T dia sini. Maksudnya frekuensi ni T, bila T besar, bila T besar, confirm lah F kecil. Tapi bila kat sini T kita kecil ke T besar? Ni yang, yang ada banyak signal. Kecil ke? Yes, T ni kecil. So bila ni T kecil, F jadi besar. So itulah guna filter. Kita nak tapis yang error ni sebab error ni mempunyai frekuensi yang tinggi. Ni ya, signal ni. So after signal, so dia akan buang tinggal macam ni. Itu sepatutnya lah. Macam ni. Itu sepatutnya dia akan jadi cantik lah scattered. Sebab dia dah buang. Okay. Itu okay, dia untuk filter pun cerita pasal filter macam amplifier lah. You dah belajar kot filter, saya tak ingat lah. Sebab subjek banyak sangat. Saya lebih suka you all jangan block dia punya minda. The subject focus on the subject and not related to the other syllabus. Tak eh, sebab kita complete set. So kita dah pecah kecilkan supaya you punya knowledge for each subject actually related and relevant. Tu paling penting lah. Hopefully you dah belajar. Saya rasa you dah belajar filter ni. Ke belum? Sebab filter kalau dalam industrial elektronik memang ada satu, bukanlah satu chapter tapi ada yang ada kat situ. Tapi yang lain saya tak ingat. Amplifier dah belajar. Amplifier dah belajar saya rasa dekat elektronik. Betul ingat. So amplifier pun banyak circuit. Sebenarnya paling basic itulah RC.
Mana punya pen ni? Dia bilang RC. So ni paling simple circuit filter. Dia panggil low pass filter lah. So ini kita punya input. Ni Vin dan ini adalah kita punya output Vout. Ni sama je lah. Sama je lah. So RC, so sama je. Remote FB signal, so sama je lah. Okay, ni salah satu part yang you nampak low pass filter. So ada juga actually di mana kalau tengok selepas dia filter, okay ni yang sama tadi R dengan C, lepas tu dia amplify balik. Selalunya dalam low pass filter dia dah complete set, ada juga amplify terus. Satu kita amplify the exact signal get from the transducer. Bila kita amplify error signal ataupun scattered signal tu, bila dia kita besarkan, so dia punya scattered tu lebih jelas. Masuk filter, kita tapis, kita buang. So dia nak terus buang, dia nak cantik lah. Lepas tu after that, kita besarkan balik supaya dia punya signal tu lebih, orang kata lebih kata dia punya apa ni, value tu lebih stable ataupun lebih kata dia punya value tu relevant and kita boleh tag as exact reading lah. Okay, okay ni dalam, okay tadi filter dengan amplifier dia pada analog pergi sampling, ada dua benda di tengah tu. Dan waktu sampling ada juga kita ada multiplexer lah. Okay, multiplexer. Kita, sorry, ataupun sampling dipanggil juga sebagai apa ni, kita multiply sample signal. Selain tu ada juga analog multiplexer. Multiplexer ni maksudnya apa? Nama pun analog multiplexer. Sampling ni dia hanya darab satu sampling. Maksudnya sampling proses, dia hanya ada, dia hanya darabkan exact analog dengan satu signal. Saya dah tunjuk last week, betul? Okay. Ini bunyi tu nak masuk ke tengah chat ke? Haa, tu lah. Syafiq Hakimi ni daripada tadi tak masuk. Okay, ini sampling. Okay, ini sampling. Ini adalah sample signal. Ini adalah kita punya analog. Okay, ini dua je. Tapi kalau analog multiplexer, dia multi. Maksud dia apa? Sample ada satu signal saja. Hanya ada satu saja. Inilah dia punya sample signal. Sample signal. Tapi kita punya analog signal. Analog signal kita ada banyak. Ada banyak lah. Ada banyak dalam tu. Dan kita boleh contoh lah. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. 8 eh. 8 dan kita ada sequencer. Sequencer ni tujuan ni nak pilih. Nak pilih signal mana. Yang paling penting untuk analog multiplexer signal yang kita pegang adalah only one switch is on. In a speak time, which allow the input signal connected to the output of multiplexer. Mudah kata, contohnya ada 24 ni, ada 24 jenis analog input. So apa tugas apa ni sequencer? So dia akan analog ataupun dia akan arrange which input that we process pada satu tu masa. Yang penting at one time hanya only one input analog to be processed. Itu yang tugas sequencer lah. So analog multiplexer lah. Hopefully nampak. Habis untuk part A. Tapi bukan habis lagi. Belum lagi habis. Sambung. Ada lagi satu part. Sebab benda ni besar. You punya chapter ni bukanlah chapter tu besar. Okay, next kita pergi tengok part B. Part B eh. So part B dah dapat.
Okay, ni yang proses all kita dah go through eh. Mana? So, ni yang last class lah. Saya rasa depan saya ni. Okay. Kita dah cerita secara overall, dia punya block diagram, digital block diagram compared to the analog block diagram. Dan analog block diagram actually same as the basic control system block diagram. So, beza antara analog block diagram with the digital block diagram adalah dia ada clock dan ada yang ni lah. So, nampak sini ada proses, empat proses tu daripada analog to digital. Maksudnya itu yang you nampak lah. Nampak paling penting yang you all kena tahu. Okay, itu yang lepas lah. Okay, kita dah cerita yang paling penting kita punya result memang dalam dia punya proses dalam analog signal, so, digital signal. Okay, ni yang lepas dan saya yakin kot you all dah belajar Arduino, betul Arduino? Betul. So Arduino kalau tengok kat sini, okay, saya sebut, saya dah sebut lah, bila dia ada dua kelas saya tak ingat mana satu yang saya dah sebut. Mungkin kelas you all, mungkin kelas group B tu. Yang penting untuk apa ni, Arduino Uno, dia guna Atmel. Nampak AT, dia terbalik. Dia terbalik ni, dia punya tulisan tu adalah mana saya punya pen ni, ATMEL, Atmel. So tu dia punya controller ataupun microcontroller ataupun microprocessor. Ini yang dia proses. Okay, dia proses. So untuk Arduino dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay. Ada 6. 6 6 analog input pin. Okay, ada 6. Ada 6. Maksudnya apa? Kalau tadi kita tengok multiplexer tu, nah, tadi ada multiplexer ni kan, multiplexer lah. So kat sini ada 6, ada 6 eh, ada 6. So 1 sampai 6. So dah kan, kat sini akan ada sequencer lah. Okay. So untuk Arduino, dia punya resolution adalah 10 bit. Itu maksud dia. Maksud dia, dia punya ability adalah dia boleh sample ataupun discrete ataupun quantize lebih kurang 1024 different level, macam tangga eh. So ada 1000, 1, 2, 3, 4 sampai lah 1024. So itu dia punya resolution. Itu untuk Arduino lah, Arduino. So maksud, sebab kalau dalam Arduino ni, sebab you dah belajar, cuma masalahnya bukanlah masalah. You belajar basic saja. Basically, maksud dia you plug and play and you tahu Arduino tu macam mana nak guna, macam mana nak, how to plug in, how to coding, how to connect, and how to run lah, process. Saya rasa dia jadi macam plug and play. Maksudnya you tak belajar, you tak belajar secara pecahan kecil ya. Ini apa dia punya kerja, ini apa dia punya part, ini apa. So dia banyak, actually banyak, actually banyak komponen. Dan setiap komponen actually have the unique function. Tu paling penting lah. Macam ni yang panggil crystal. Crystal ayat yang kita panggil crystal lah. Dia bukan crystal yang jual kat kedai emas tu, bukan. Crystal ni tugas adalah clock. Itulah kerja dia. Clock yang nampak dekat sini ada clock. Dan clock. Itulah kerja dia. Sebab tu kata Arduino ni bila you belajar dalam bentuk embedded product, semuanya dah siap. You tahu beli, boleh guna, dah settle lah. Dan mudah kata macam ni lah. Beli kereta, dapat kereta, boleh start, boleh gerak, lenjan lah. Biasalah, Pagoh Johor ke, Pagoh Kedah ke,
Yang penting juga. Tapi in structured, you tak tahu what is the part component yang ada dalam tu, termasuk dia punya transmission, dia punya engine, dia punya apa ni, ecosystem, brake system, safety system. So detail ni you tak tahu, you tak belajar. Itu jadi masalah itu untuk Arduino lah, untuk subjek microcontroller. Microcontroller dah belajar SEM ni ke SEM lepas lah? Microcontroller? SEM ni eh? SEM ni eh? SEM ni? Tak dengar ayat belakang. SEM ni. So SEM ni, saya tak faham tu dah. Yang saya yakin you all belajar macam tu je, plug and play saja. Tapi you tak belajar pun. Saya yakin lah, you tak belajar benda ni apa, betul? Saya rasa untuk first slide, awal-awal dia akan tunjuk. Pin, ada lah. Cuma dia tak belajar secara detail. Macam ni, contoh kat sebelah ni kan, you nampak. Dulu kalau microcontroller, kita nak belajar, waktu subjek microcontroller. Subjek microcontroller dulu. Kita guna microchip. Microchip, kita tak guna Arduino. Microchip ni dia bukan embedded. Dia bukan embedded yang nampak macam Arduino sebab semua dah siap. Microchip ni dia sama dengan admin yang seketul ni. Maksud dia litar tepi-tepi ni, litar tepi-tepi yang you nampak banyak jadah ni, selain admin dalam Arduino ni, you kena buat sendiri. Macam sebelah ni. Faham? Okay. Faham eh? Faham, sir. So susah ke senang? Susah, sir. Susah eh? Sebenarnya tu kata macam inilah, bila rumah you tahu kat mana bilik, kat mana bilik air, the next time you masuk rumah tu, you tahu dah hala tuju kat mana, ataupun you nak modify, ataupun you nak tukar susunan perabot tu dah mudah. Sebab you tahu the exact structure tu macam mana. Tu bagus ni lah, bila you tahu perincian setiap square feet tu, kat mana tandas, kat mana bilik air, bilik ni kat mana, aras mana, so lebih mudah. Compare, you tahu sebiji rumah, you tak tahu, you tak pernah masuk pun dalam tu. Tu masalah lah. Kat sini sebenarnya ada juga voltage regulator. Kat Arduino ni ada je voltage regulator, ada je ADC, ada. Cuma you tak belajar lah. Saya yakin you tak belajar sangat detail sebab benda tu embedded. Dan untuk Arduino, you terus guna Arduino IDE, betul? Arduino IDE punya platform. Dan Arduino IDE dia dah ni dah high level language. High level language, dia lebih atas daripada C++ yang you dah belajar dekat computer programming. Kalau you belajar microchip, ada kemungkinan, saya tak ingat, dia pun ada bahasa ni. Tapi kita tak guna dia ni lah. Kita guna microchip punya platform untuk kita program. Tapi circuit yang saya rasa kat luar ni lah, tu memang you kena buat sendiri. Bagus ni belajar lah. Banyak belajar banyak benda. Okay. So ketika proses antara apa ni, antara sampling ke quantizing. So kat situ ada circuit, saya tak pasti dia all terangkan belum. So kita ada sampling and holding dengan quantizing. Ni the last part lah. So maksudnya daripada sampling proses pergi kepada quantizing proses, so adanya SH, sample and hold. Dia punya proses tu macam sampling, dia ada signal dia, tapi dia hold something. Di hold sebab apa? Saya pernah cakap last week, kita banyak proses. You mungkin kita tak nampak, macam tak nampak benda tu ada proses sebab komputer ataupun microcontroller
admin ke microchip ke, dia boleh proses selaju hampir microsecond, dalam microsecond. So sangat-sangat laju lah. Tak nampak sekelip mata pun, kita kelip mata mungkin millisecond contoh. Ni microsecond. So sangat-sangat laju. Bila sangat laju, physically tak nampak benda tu adalah delay ataupun ada buffer. Tapi sebenarnya ada lah. Ada. Sebab tu daripada satu part ke satu part, satu proses actually ada buffering tapi tak nampak. Tapi sebenarnya ada . Tapi macam ni dia covered benda tu ataupun dia tackle isu tu adalah inilah proses dia, iaitu kita sampling and holding. Okay, sampling and holding. Maksud dia daripada nak starting dia ni adalah unlock. So dia sample, ni kita punya sample signal. Okay, ni quantizing. Ni dah masuk quantize sebab you dah nampak dia quantize ni dia segmentkan . Nampak kan? Dia ada segment tu. And the last ada encoding lah. Encoding. So daripada sampling tu, okay, max the signal this time. Ni dia darabkan lah antara sample. And untuk quantizing, quantization process, maximum in amplitude. So ini dia punya part. Dan paling penting adalah ketika antara sampling dengan quantizing, inilah ada sample and hold. Okay, sample and hold. Okay, sample and hold circuit. So ini signal to sample value hold. Okay, ini yang saya rasa you all kena tahu lah macam mana, apa dia punya kaedah. Okay, sample dia macam switch . Switch, dia macam switch. Kalau kat sini ada amplifier 1 and amplifier 2. Ada penguat 1, penguat 2. Okay, ni dia punya proses. Apa yang dia buat kat sini pun ada filter. Okay, kat sini C. Ni ada filter lah. Filter dan ada sample and hold common. Okay, it's actually sample and amplifier. Okay, sebenarnya apa yang SH buat ni, dalam SH punya circuit, actually ada juga amplifier lah. Ada dua amplifier. So, the amplifier circuit receive analog in signal and hold it for a specific time. So, tugas sample dia akan on off pada time yang tertentu lah. So, OM1 acts as input buffer with high input impedance. Manakala OM2 output bank that buffer the voltage on the hold capacitor. Okay, input impedance ni maksud dia high input impedance, dia punya kadar rintangan tu tinggi lah. Dengan manakala untuk M2 acts as output amplifier that buffer the voltage on the hold capacitor. Okay, cuma kat sini apa yang you all kena tahu macam mana proses dia lah, yang dia punya part. Okay, ini contoh paling best lah kot yang saya boleh terangkan. Okay, ni kita punya sample signal. Okay, ni sample signal. Dan seperti mana yang you nampak, sample signal ni dia hanya ada certain time saja. Kita ada TS, maksud waktu dia on, switch is close. Switch is close maksud dia switch tu tutup dan dia connect lah. Manakala ketika kosong, ni adalah ketika switch open. Switch open terbuka. Okay, so sampling period. Okay, ini adalah TS ni adalah equal to one cycle sample. Okay, start dari sini. Start dari sini sampai ke sini. Kalau nampak pattern dia start dari sini, habis stop. Sebelum dia naik balik, sudah dia repeat benda yang sama kan. Itu dipanggil one cycle signal. So, maksud dia sebelum dia repeat benda yang sama, itu adalah kita punya TS. Okey, ini kita punya sample signal. Manakala yang dot ni nampak ni, ini adalah kita punya input, exact input analog. Okey. So sample ni kerja dia macam tadi lah, waktu kita sampling tadi, dia darab. So bila darab, okey ni kosong. Okey, sorry, ni kosong. Ni kosong. Maksudnya ni padam juga. Tak boleh padam ni sebab ni yang lepas.
Lagak lah. Ini lepas. Okay, ini ketika value for signal simple equal to 0 ni. Ni. Ini semua equal to 0. So di 0 ni darab yang ada value ni. So apa dia punya output? Adalah 0 jugalah. So macam ni 0 4 0. Lepas tu ni ada value, dia akan ikut dia. Lepas tu bila ni open balik, okey, kalau tengok sini eh, dia punya proses tu nampak dia maintain. Patutnya kosong lah, betul? Patut kosong, kosong betul? Patutnya kosong lah. But ni T kosong, darab analog signal yang ni. So jawapan ni kosong, tapi kenapa dia ada value? Itu dia panggil sample and hold. Dia hold the last part. The last part kat sini, betul? Ni value dia, dia hold, dia maintain sampai the next perubahan. Okay, tu maksud dia hold. Dia nampak, lebih nampak kat sini lah kot. Nampak kat sini eh. Okay, ni kita punya input. Ni kita punya input ni. Ni kita punya input dan ni dan kita punya sample signal. Okay, ketika ni, ha ni. Ini ada nilai, ini pun ada nilai. Ketika ni, ketika ni eh, ha ni. Daripada sini ke sini, darab kosong. So memang kosong. Tiba sini, ni ada value. So ni darab ni, so sebab ni negatif. So sebab tu dia punya value adalah negatif. Sampai sini, okay. Sampai sini, dia hold. Ikutkan kosong darab. Ni ada value kan, betul? Mana ni? Daripada sini ke sini ada value. So patut ni darab kosong, jawapan ni kosong. Patut dia pergi bawah park ke sini, tapi tak. Dia hold. Apa maksud hold? Dia kekalkan keadaan sebelum ni, iaitu tadi kat sini, ni last kat sini. So dia kekalkan sampailah ada perubahan. The next, okay, ni darab value ni, so dia akan ambil value ni, dia akan kekalkan sampai, nampak eh, dia ambil the first value yang ada, betul dia hold. Tu maksud ni sample and hold. Dia bukan ambil terus kosong lah. Maksudnya kalau sebelum ni, kalau waktu sample signal, first sample signal yang proses yang berlaku tu, ni antara analog pergi ke sample, so dia memang ambil value ni saja. Yang tengah tu akan dianggap kosong. Itu waktu sample signal process waktu itulah. Tapi sebelum dia quantizing, dia akan masuk SH punya proses. Ini dia punya sample level lah. So itu maksud dia, dia punya bagaimana dia proses lah, itulah. Faham? Dapat faham tak macam mana value output, bukan value, macam mana signal output dekat sini boleh dapat? Ini saya fikir. Kurang faham. Itu je. Ada yang okey, ada yang kurang faham. Kurang faham sih. Dekat bagian hold. Apa? Di bagian apa? Dekat bagian hold tu. Bagian hold. Okay, ni contoh lah, ni contoh. Sorry lah, sebab mungkin in term of apa ni, saya tak berapa pandai lah. Okay, ni contoh eh, contoh. Okay, ni kita punya sample signal. Saya punya ni pun gigil-gigil lah. Bentar eh. Okay, ini kita punya
simple signal. So start yang kosong, tekan the value. Lepas dia kosong balik. Kosong balik, lepas tekan value. Okay, ni simple signal lah. Kosong balik, ada value. Okay, ini input. Ini adalah sample signal. Okay, apa dia buat? Tak. Okay, ni ketika, okay, daripada sini ya. Starting sini. Tak. Sampai sini ya. Ha, ni contoh ada value ni, ada value mana. Okay, ketika ni output dia akan jadi kosong lah. Starting macam ni jadi kosong. Sebab memang kosong, ni pun kosong. Okay, waktu kat sini dia punya value, ingat value awal dia adalah kosong, betul eh? Masih kosong value awal, so dia akan hold. Dia akan sample and hold. Sebab value awal dia kosong. Ha, ni saya buat. Kalau ini value awal dia kat sini eh, value awal kat sini. Ha ni, saya tunjuk ni. Ada nilai. Ha. Ha ni saya pen. Value kat sini ada nilai eh. Negatif contoh saya buat negatif 8. So nilai. Contoh kat sini pula saya punya value kat sini adalah pantang. Yeah, next. Okay. Sini adalah kosong. So dia akan maintain kosong. Okay, kosong. Tu dia hold. Tu masa dia hold lah. Pak dia pergi sini. Bawa ada perubahan. Kat situ dia akan tengok kat atas. Okay, kat sini ada nilai betul? Kat sini ada nilai. So dia akan terus. Dan nilai adalah positif. So dia akan pergi terus. Positif lah. Ini positif. Lepas tu after kat sini bang. Okay. Ini positif. Dia akan sample dan dia hold. Kekal sampai bila? Sampai next cycle. Sampai next cycle. Dia akan sample and hold. Dia tak, dia bukan dekat sini dia kosong tak. Dia hold. Itu maksud dia hold. Dia hold the last signal yang dia dah ni. Sampai sini pula, tak. Okay, ni negatif betul? Dia akan terus pergi negatif. Sampai sini. Dia ambil nombor. Dan lepas sampai dia akan hold lah. Dia hold terus sampai next cycle. Di sini. Tu dia akan up balik lah. Faham? Tu cara mudahnya. Dekat sini saya susah nak lukis exact lah. Ha, sebab tak ada graph. Ataupun tak ada panduan. Okay. Itu sebelum quantizing, sebelum proses, maksudnya sebelum dia jadikan macam ni punya signal, so dia akan sample and hold. Okay. Dan after ni dah masuk quantizing eh. Ni di dalam quantizing, di dalam quantizing. So tadi saya dah tunjuk slide. Tunjuk tadi slide sebelum ni kita dah cuba bincang. So kita ada apa ni, kalau saya lukis pada awal, pada awal kita ada apa ni, physical signal. So daripada physical signal kita ada, kita masuk transducer. Transducer dia akan bertukar kepada electrical signal. Electrical signal tetapi dalam bentuk analog. Okay. Lepas tu dia akan buat apa? Sampling. Dia akan sampling. Dia akan sampling. So, okay. Sebelum sampling tu, sebelum sampling itu maksudnya daripada ni analog, analog signal. So, sebelum sampling kat sini akan ada
amplify dengan filter. Lepas tu quantizing, quantization process. Okay, kat sini ada SH, sample and hold. Okay, sampling ni, di dalam ni ada sampling and hold process. Lepas, okay, waktu congestion betul adalah ada encoding lah. Okay, di dalam congestion ni ada resolution. Resolution saya rasa video lepas pun dah tunjuk. Dan simple je dia punya apa ni formula. Ini adalah full scale range. Full scale range maksud dia ni dalam bentuk decimal eh. Kalau you perasan yang kita bicara 1001 10 ataupun dalam bahasa machine language tu, machine language tu 001 tu macam matrix tu, itu adalah binary. Okey. Binary format. Tapi untuk full scale range dalam bentuk decimal. So ni decimal, n tu adalah bilangan, number of bit lah. So kalau 10, tak 1. So kalau contoh Arduino ada 10 bit, so 2 power of the 10 minus 1 lah. So dapat 1023. Ni quantization level. Jangan confuse dengan resolution. Dalam video minggu lepas dia ada tunjuk satu formula resolution. Okey. Resolution tak ada tolak 1. Tapi untuk quantization level dia tolak 1. Pasal dia kenapa boleh jadi macam itu encik? Pasal tak perasan saya tak pastilah kau tengok-tengok video last week. Okey. Resolution dia memang tak ada sebab dia kira dia punya ni resolution ni berapa step. Resolution ni macam berapa step. Berapa anak tangga lah. So dia kira dari sini 0, 1, ni kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ni ada 8 bit. So ni 8 resolution. Tu contoh. Maksud dia lah. Maksud dia kalau kat sini resolution tu macam tangga. Tapi kalau quantization level dia adalah segmen lah ni. Segmen eh. Antara 0 satu ke 1, 1 ke 2, 2, 2 ke 3, 3. So ada 1, 2, 3, 4. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. Betul lah. Dia memang tolak 1. Nampak tak? Hopefully boleh bezakan antara resolution dengan quantization level. Boleh? Ada persoalan? Tak ada? Sebab antara quantization process ke encoding process, kenapa ada resolution? Sebab at the last waktu encoding tu kita dapat value. Maksudnya lepas encoding tu kita dah ada digital punya signal value. So bila sebut digital signal value, so dia kena 1001 lah. Dia tak boleh nilai yang continuous. Okay. So itu part yang you all kena tahulah. Okay. So itu hopefully you punya kita contoh. Itu the next slide. Okay. Itu untuk quantization punya formula. Quantization level signal eh. Boleh ingat. And the next. Okay. Selalunya full scale range tu adalah V-reference. Dalam kita punya ADC ni kita ada V-reference. V-reference ni selalunya adalah equal to FSR. So kat contoh dalam soalan dia akan declare berapa V-reference ni, contoh 10 volt. So kita tahulah kita punya FSR tu adalah 10 volt. 10 lah, maksudnya maksimum adalah 10 volt. So kita punya full scale range adalah 10. Maksud dia yang dia tahu
kita punya range ni hanya boleh pergi dari 0 hingga 10 volt sahaja. Itu maksud dia lah. So, tapi proses yang berlaku kat sini, ini kita ada analog, ini kita ada digital. So kat sini dah ada, dia dah keluar. So nak berubah, yang penting dia nak macam ni, dia nak tally kan lah. Dia seorang cakap ayam, seorang cakap itik. So agak macam ni nak hubung kaitkan supaya input dengan output tu ada kesinambungan dan boleh faham lah. Okay, a start conversion pulse is sent to the DC, DC then sample analog input and convert is to binary. Being completed, the ADC activates the data in the output. The signal can use to alert monitor to read benda data. Kalau tengok kat sini, yang paling penting dia punya proses adalah yang penting you faham. Okay, kalau tengok ada formula ni, ada dua benda yang you kena alert. Yang pertama FSR equal to V reference, yang pertama. Yang kedua adalah N, actually equal to numbers of bit. So macam Arduino ada 10, so 2 power of to 10 lah. Itu untuk quantization level. Dan bagaimana kita nak encoding signal tu, kat situlah ada formula the next, iaitu kita ada formula how to convert daripada analog to digital converter. So kalau tengok sebelah sini, kat sebelah sini, di sebelah, kalau tengok sini, dia punya formula tu lebih kurang sama macam quantization level, hampir sama. Di mana FSR divided by 2 power n minus 1. Di mana kalau FSR ni saya naik atas, so actually dia dapat jawapan A over D. A over D. A ni adalah input. So input, A ni adalah input, manakala D adalah kita punya output. So input over output, input over output. So input mungkin 10 volt. Itu tadi ada 10, so takkan dia 10. Kalau 10-10, you tahulah berapa nilai dia. Nanti next ada soalan. Contoh, ada contoh soalan. So kita tengoklah. Ini saya terus relatekan lah antara condition level dengan kita punya formula ADC. Macam kita tukar kan. Sebab ni last, ni lah. So ni input, A tu input, D tu adalah maximum output. Tapi dalam decimal, ni dalam decimal. So input dalam decimal, output pun ke dalam decimal, bukan dalam binary, dalam decimal. So macam kita tengok the next lah. Contoh ni, contoh calculate the quantization level for a 4 bit ADC with input 0 to 24 milliamp. So dia dah mention ni adalah kita punya N, manakala ini adalah kita punya full full signal range, maksudnya full scale range. Ini kita punya scale, full scale range, iaitu 24 mili. So kalau ikutkan formula tadi, calculate the quantization, soalan kat sini question level. So tengok soalan lah. So bila sebut question, dia bukan so convert. So bila ni, you just ambil formula yang ada. So untuk you punya batch, kalau kekal final as online, so lupa formula tu, saya rasa benda yang benda tak boleh maafkan lah. Sebab open book kan, so tak perlu kot kita buat benda tu, dah ada. So just apply saja our formula. So Q kita ke FSR and divide by 2 power N minus 1. So masuk 24 mili. Masuk for N equal to 4 bit. So dapatlah kita punya quantization level. Maksud dia apa? Setiap, ni tu dia kata, setiap segmen, setiap segmen dia punya beza adalah 1.6 mili amp. Itu maksud dia.
faham eh. Tu yang hopefully jangan confuse dengan resolution. Resolution adalah how many step anak tangga yang dia ada. Tapi untuk quantity level dia punya orang kata range beza antara start and end apa ni end point. So ni kalau ni start ini end point, ni start ni end point. So beza adalah 1.6 mili. So itu the first example. Ini contoh untuk second example. Suppose we are measuring the height of water. Okay, so dia mention lebih kurang 40 foot tall storage. Lebih kurang, tu dah mention lah. Feet. Maksud dia, kita punya ketinggian. Ketinggian lebih kurang 40 kaki. Kita punya tangki ni. Dan dia dah declare we are measuring the half of the height of water. Maksudnya ni maximum lah. Maximum value yang kita ada yang mention dengan menggunakan an insurance instrument, sorry, an instrument with a 10 bit ADC. So ini kita punya N. And kita tahulah bila 0 feet of water corresponding to 0, betul lah. Kalau kosong kaki, tak adalah kosong, so 0%. While 40%, 40 sorry, 40 kaki corresponding to 100% measurement. So kita tahu full max kita dalam FSR adalah 40. Determine how much physical water level will be presented in each step of the LDC. Nampak? So dia dah mention how much physical water will be presented. Itu kat situ soalan tu maksudnya apa? Kita ada dan bit LDC. So setiap bit tu dia nak berapa parameter beza dia, how much physical water level we implemented in each step. Setiap satu step tu berapa beza yang dia nak. So kat sini ini adalah formula untuk quantization level. So just masukkan saja. So FSR 40 N equal to 10. So yang jelas kita dapat 0.09, sorry, 39 feet. Maksudnya setiap kenaikan naik saja air daripada 0 hingga 0.039 kaki, sampai saja ni bacaan 0.039 kaki, barulah kita punya value digital nilai adalah kalau saya 10 bit eh. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, betul lah, di 10 dan 1, maksudnya naik 1 je itu equal to 0.0391. Ini kalau exact value ada banyak belakangnya. 39101. Nah, naik lagi tangga, maksudnya setiap step dia equal to 0.039. Okey, tu maksud itu soalan kedua. Soalan ketiga, dah actually convert daripada analog ke digital, kata dia output, dia dah mention output in decimal. So in decimal value eh, di decimal bukan dalam bentuk digital of 6 bit. So ni N, if the voltage input is the volt, okay, ni adalah A, ni adalah A kita sebab voltage input with maximum range of 12. So ni adalah kita punya full scale range. So just masukkan saja A divided by FSR equal to D over M. So maksudnya apa? So 3 betul, A 3, FSR adalah 12 equal to D. Okay, D yang nak cari. Sebab tu dia juga dari X. Nah, M adalah equal to 2 power N minus 1. So 2 power 6 minus 1. So just the range dapatlah 15.75. Okay, 15.75 ni adalah value, exact value. Tapi ingat ni dalam bentuk apa ni, dia nak output dalam bentuk decimal. So kita akan make the close sebab dia dalam binary ya, convert decimal ke binary, binary ke decimal. Setiap step tu dalam kita tak ada perpuluhan. Yalah, contoh saya buat 2 bit saja, 0001. So ni dalam decimal 0, ni dalam decimal 1.
Dia tak ada 0.1 kat tak ada. 1.2 tak ada. Kalau ni 1.0 ni adalah 2. Kalau 1.1 3. So kita ambil dia close. So kalau tengok 15.75 kita akan bundarkan terdekat. So for sure lah kita akan ikut tu 16. So bila 16, okey ni adalah 16 volt. Sorry, ni 16. Okey ni adalah decimal value eh. Ini dalam bentuk 16. 16 tu adalah nilai yang komputer tu baca. Sebab kita dengan 6 bit, so 2 kuasa 6, kita total berapa? Total. So total kalau ikutkan 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 apa? 2 kuasa 6 berapa? 2 kuasa 6. 2 kuasa 64. Awak tak dengar apa? 64. 64. So okey, ni 64 eh. Maksud dia maksimum decimal dia boleh pergi ada 64. Ni maksimum value yang dia boleh pergi. Tapi bacaan kita kan 16. Ha, 16. Maksud dia kalau 64 dia akan jadi equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bit lah. Ha, tapi sekarang kita dapat 16 je. So 16, sorry, 15.5 paling dekat adalah 16 lah. So maksud dia kita maksud dia bila nilai dia adalah 16, so dalam decimal tu yang dia buat 2 power of the 4. Ini kalau tengok sini eh. Ini kalau buat binary lah. Ni power, ni 1 betul. 2 power of the 4, 2 darab 4, darab 2, okay, 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16, betul lah. So jadi dengan kos, maksudnya 16, tahu kan nak convert decimal ke binary, tak kena ajar lagi. Hopefully tak perlu ajar lah. Kalau itu pun nak ajar, tahu kan binary nak tukar decimal, decimal tukar binary, ha, so hopefully you aware benda. Tahu. So dapatlah 1. Sorry, bila ada 6 bit, so kita punya value adalah 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini yang value yang keluar lah. Ha, tapi dia kata nak dalam decimal, so kita tinggalkan dalam 16 saja. Ikut soalan lah, tengok soalan. Dia nak dalam decimal ke atau dia nak dalam binary. Okay, ini contoh, find the output of 8-bit ADC in binary. Dia dah mention tadi dia nak dalam bentuk decimal. Yang ni dia nak dalam bentuk binary. Okay, binary. If the input 5 and the reference voltage is 10. Okay, ni adalah kita punya FSR. Ini kita punya A. Ingat, A adalah input. Maksudnya ni adalah kita punya N. So, output tu yang you kena cari itu D. So, dia nak dalam binary. So, you kena convert lah. So, masukkan saja dalam persamaan. Kita dapat nilai 127.5. So, kita bundarkan the close. Di sini terdekat 128. So, 128 ni yang you nampak kan benda ni. So, saya rasa dengan ada yang kalkulator, saya rasa benda ni tak menjadi satu masalah besar untuk you all lah. Betul kan? Tahu kan nak convert dalam kalkulator scientific tu. So sebab soalan nak dalam binary, so kena tinggal dalam bentuk binary lah. So ni depan ni 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit. Betul lah. Ingat kalau ikutkan 8 bit kita ada berapa lah. 1, 1, 0, 4 eh. Tak ingat. Ke 256. 256 kot. 256 kan. 256 tu sini. So bawah half lah, half. Okay. Dan dalam kita punya sama je. Cuma dalam kita punya contoh. Okay, ini dia terangkan. Kita dah belajar dia punya konsep macam ni tukar analog digital, ada buat proses. Kita dah belajar sample and hold, kita dah belajar dia punya macam mana dia tukar apa ni. Kita ada quantization level, kita ada resolution formula, kita ada tadi apa, the last ADC.
converting punya formula lah daripada analog to digital. Okay, itu in term of concept. Tapi dia ada banyak circuit. Ha, ni circuit ni. Dia ambil circuit part yang kita buat sama ada. Kita guna successive application type. Kita ada gating type, kita ada counter type atau profile type. So interpretation, the conversion type. Maksudnya in term of application antara empat-empat jenis circuit ni. Actually dia tengok factor lah. Tengok ADC tu sama ada kita nak in term of speed, accuracy, size and cost. Itu paling penting lah. Sebab sebenarnya ADC yang selalu digunakan dia punya cost tu lebih murah. Lebih murah eh. Itu yang ini dah masuk ADC eh. Sekejap eh, ADC saya rasa yang video yang saya share tu adalah dah masuk dalam okay, slide-slide ni kalau you perasan actually ini adalah daripada digital to analog tapi formula masih sama. Konsep dia masih sama, formula pun sama. Okay, kalau tadi kita cari D, G, ni in decimal lah. Untuk the next, kalau tengok sini, kita punya analog value of output, so kita cari dia punya nilai A ya, analog, analog. Kalau tengok macam tu, ni contoh lah, so kita dari tu, tapi formula macam sama. Formula macam sama, ni mungkin the next, tapi konsep dia sama je, sama je. Cuma tadi, dia beri analog, cari digital. Kali ni, diberi digital, cari analog. Tu saja. Konsep semua sama ni. Konsep semua sama ni. So, tu satu part yang all boleh nampak lah. Boleh nampak. Dan paling penting, paling penting sebelum pergi exercise ni. Tapi tak apa. Apa yang saya nak tunjuk, ni whole. Kita dah terangkan tadi last. Okay, kalau ADC ada 4 circuit. Untuk di AC pun baik. Ada satu slide lagi. Tak tunjuk. Ada lebih kurang dua ada. Ada dua type of circuit yang are common apply in industrial. Yang pertama R2R ladder circuit and the next adalah weighted resistor. So dalam video yang saya share apa ni? Dalam kita punya pre-class session tu saya tengok 21 second betul? Hampir 21 second lah. Kalau tengok dalam kita punya yang tu dia terangkan yang jenis ni. Jenis ni binary weighted resistor AC. Cuma untuk you punya syllabus 22 minit tu tak adalah you cover semua tak. Sebab benda tu you tu kata kalau dalam industri elektronik benda tu memang fully covered dekat industri elektronik. Satu chapter you belajar benda tu. Cuma untuk next industri automation ni saya tengok balik syllabus you belajar tak detail yang dalam video tu dia siap tunjuk kira-kira betul macam nak guna formula ni kan. Tapi dalam subjek ni tak ada. So saya sengaja je bagi video tu just nak tengok dia punya proses tu. Kalau tengok proses tu you boleh nampak macam mana pattern sebab sekarang apa yang you nampak ADC dengan DAC hanyalah yang tadi you nampak hanya sekadar kotak betul. Kotak ni label ADC untuk analog to digital. Manakala DAC sama juga dia labelkan dengan sebuah macam ada satu kotak. Nampak? Kotak. Tapi dalam kotak ni ada apa? Ha, itu yang kita nak tunjukkan. Macam DAC dia ada common circuit yang kita guna. Yang pertama tadi kita ada R2R. Yang kedua adalah
resistor weight tape, resistor apa ni, DAC. So ni paling paling common lah nak apply in industry. So dua benda ni, ni yang pertama R2R, yang second ialah weighted resistor. Itu untuk DAC lah. Kalau tengok circuit dia nampak, ini adalah amplifier sebenarnya. Ini pun amplifier. Cuma tu kata topik ni you belajar detail dekat dia elektronik. Ha, ni pun amplifier. Memang you belajar lah sangat-sangat detail. Kira-kira semua dalam industri elektronik sebelum ni lah. Ha, cuma saya tak tahu lah peluang tu ada tak untuk industri mesin. Itu tak pasti. Saya pun tak tengok lagi syllabus. Ha, itu untuk DAC, tapi untuk ADC ni empat. Empat. Ini nanti mungkin saya akan tak ada pula sini. Dia punya jenis-jenis circuit dia, subsystem, subsystem type, integrating type, counter type ataupun parallel type. Nanti kita akan tengok lah, cuba contoh. Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ikutkan hampir covered the total of the chapter 2, sorry, chapter 3. So, apa yang saya nampak yang yang you all can alert, yang you all can alert untuk topik ni yang kosong tak? Yang pertama, you tahulah ada pro proses. Itu yang pertama. Saya tak nak cakap apa proses tu. You dah buat awal-awal first. Dia dah pergi jadi. Yang kedua, ada beberapa part yang you kena aware lah. Kena faham secara detail. Yang yang kalau tengok sini kita ada amplifier. Lepas tu kita ada filter. Lepas tu kita ada SH. Lepas tu kita ada quantization label. Ini banyak juga digunakan. Contoh-contoh nombor 6 resolution. Okay, resolution jadi dia punya formula mudah je. FSR divided by 2 power n tu saja. Dia punya formula tu actually quite same lah, cuma ada minus 1 and tak ada. And tu setempat. And nombor 7, okey, ni kita punya seketat jenis-jenis type sama ada ADC ataupun DAC. So ini dia total yang saya rasa part-part yang sepatutnya you dah, folder tu dah ada dalam kepala, yang you nampak dah setiap folder tu ada apa sepatutnya. Okey, ada apa-apa soalan? Di hujung ni untuk makan keropok kat sini. Tak tahu. Ada masalah kan? Okay. Misi. Okay, senyap terus. Okay, ada masalah kan? Tak ada. Okay, tak ada. Ya, sir. Ya, ada, sir. Ada. Okey. Jangan lupa, eh. Sir. Okey. Ya. Yeah. Chapter 3, sir dah letters dah. Apa? Selepas chapter 3, sir dah bagi, eh? Belum. Belum ke? Itu satu part yang penting balik. Belum, sir. Belum, eh? Kata awal-awal lah, kita bagi kan. Tak dapat, tak ada kan? Inilah bagi-bagi.